Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Lee Soo-hyuk. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 12 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Lee Soo-hyuk. Drama spesial series White Christmas. Drama ini menceritakan kisah tentang 7 siswa yang menerima surat misterius. Mereka pun berusaha mencari pemilik surat itu. Lee Soo-hyuk berperan sebagai salah satu siswa yang bernama Yoon Soo. Tree with Deep Roots. Drama Seguk ini menceritakan tentang seorang raja yang rela melakukan apa saja, termasuk membunuh untuk melindungi kerajaannya. Di drama ini, Lee Soo-hyuk berperan sebagai karakter antagonis yang bernama Yoon Pyeong. Shark. Drama Korea ini bercerita tentang seorang lelaki yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang meninggal tragis karena tabrak lari. Dalam drama ini sendiri, Lee Soo-hyuk memerankan karakter Kim Soo-hyun yang merupakan polisi investigasi. High School King of Safi. Drama ini menceritakan tentang seorang siswa yang harus menyamar sebagai kakaknya yang merupakan seorang direktur. Dalam drama ini, Lee Soo-hyuk berperan sebagai direktur strategi manajemen yang bernama Yoo Jin-woo. Valid Love. Kim Il-ri yang diperankan oleh Lee Si-yong dan Jang Hee-tae yang diperankan oleh Om Tae-woong adalah sepasang suami istri. Hidup mereka berjalan seperti biasa. Namun suatu hari, sang suami mendapati bahwa istrinya telah berselingkuh. Il-ri sendiri berselingkuh dengan Kim Jun yang diperankan oleh Lee Soo-hyuk. Meski begitu, sang suami memutuskan untuk mempertahankan keluarganya. Scholar Who Walks the Night. Drama ini menceritakan kisah cinta antara manusia yang berpura-pura menjadi lelaki dan seorang vampir yang merupakan sarjana. Di drama ini sendiri, Lee Soo-hyuk berperan sebagai karakter antagonis yang bernama Gui. Ia merupakan vampir yang jahat. Local Hero. Local Hero berceritakan tentang seorang pria yang merupakan mantan agen rahasia yang memutuskan melatih anak muda untuk bekerja sama melawan kejahatan. Lee Soo-hyuk berperan sebagai Choi Chan-gyu. Ia merupakan pemuda misterius yang sangat ingin membela kebenaran. Lucky Romance. Lucky Romance berceritakan tentang seorang wanita yang benar-benar mempercayai perkataan peramal. Untuk menyelamatkan adiknya, ia diharuskan tidur bersama pria kelahiran 1986. Di drama ini, Lee Soo-hyuk memerankan karakter Choi Gonu, seorang atlet dengan kepribadian polos dan baik. Sweet Stranger and Me. Drama ini berceritakan tentang seorang wanita yang kedatangan seorang ayah yang lebih muda 3 tahun darinya. Ia pun mencoba beradaptasi dengan keadaan itu. Lee Soo-hyuk berperan sebagai Kwon Dok-bok. Ia merupakan anak ketiga dari keluarga kaya raya. Born Again. Born Again berceritakan kisah kehidupan 3 orang di tahun 1980-an yang ditakdirkan kembali bertemu di kehidupan sekarang. Di tahun 1980-an, Lee Soo-hyuk berperan sebagai Cha Hyung-bin,
seorang detektif yang baik hati. Sementara di masa sekarang, Lee Soo-hyuk berperan sebagai Kim Soo-hyuk, yang merupakan seorang jaksa berkepala dingin. Handmade Love. Wolven, yang diperankan oleh Lee Soo-hyuk, adalah seorang dewa yang turun ke bumi untuk menyembuhkan dan menghibur manusia dengan pakaian buatannya. Ia lalu bertemu dengan seorang wanita yang bernasib buruk, bernama Han Sarang, yang diperankan oleh Lee Soo-ji. Wolven sangat menganggap manusia sebagai makhluk yang rendah, namun pemikirannya berubah setelah bertemu dengan Han Sarang dan membuat banyak pakaian untuk manusia. Doom at Your Service. Drama terbaru ini menceritakan seorang wanita yang kurang beruntung dan membuat kontrak 100 hari dengan seorang pria yang merupakan perantara manusia dan dewa. Dalam drama ini, Lee Soo-hyuk berperan sebagai Cha Joo-ik. Ia merupakan kepala editor web novel yang sering memberi inspirasi pada penulis untuk cerita romantis. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Lee Soo-hyuk. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.